A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyiatihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhanna sawu' alaihim da'iratus sawu' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa wa'adda lahum jahannam wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nadhira sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu guru yang kami hormati, teman-teman semua yang kami sayangi, serta saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Ananda Sally,
dari SDN 1 Paranggubito. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa tanpa aral suatu apapun. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Idul Fitri Hari Raya Bersukacita. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku yang dicintai Allah SWT, setelah kita berpuasa satu bulan penuh, kita menahan hawa nafsu yang dilarang Allah SWT. Setelah berakhirnya bulan puasa, maka kita akan menuju ke hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kita sambut Hari Raya Idul Fitri ini dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Kita gemakan takbir, kita gemakan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah ilham. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga setelah ini kita menjadi suci kembali. Allah hapuskan dosa-dosa kita yang lalu, sehingga kita menjadi insan yang fitri, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak berbangga, cukup sampai di situ saja. Setelah kita menjadi manusia yang suci, maka kita harus berusaha untuk menjaga diri kita agar selalu di dalam ketaatan Allah SWT. Kita hindari perbuatan-perbuatan dosa, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, serta kita tingkatkan ibadah kita selanjutnya. Karena mati tidak memandang usia saat menjemput tuannya. Tidak ada cita-cita tertinggi kaum muslimin kecuali husnul khotimah di akhir hidupnya. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami. Ada kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.